bukan rahsia lagi lah. Pemimpin-pemimpin parti cap roket mercu kata ni dan penyokong-penyokong mereka rata-ratanya sama ada secara terang-terang, secara sinis, secara halus maupun secara diam-diam menyokong pihak penindas rakyat Gaza. Bukan juga rahsia lagi lah yang pengendali platform media sosial negara ni pun dikawal oleh puak-puak cap roket mercu kata ni. Buat VTT yang sebut Palestin aja, sebut Israel aja kena ban, kena shadow ban dan macam-macam sekatan. Heboh, kononnya parti DAP jadi pendukung kuat rejim Zionis. Penghantar video dakwa pemimpinnya begitu dominan dalam kerajaan sehingga segala keputusan perlu dapat lampu hijau daripada mereka. Ini termasuk hantaran di media sosial berkaitan isu Palestin. Sembahkan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit tak masuk akal. Manakan tidak apabila langsung tiada bukti menunjukkan DAP mesra Zionis. Sebaliknya, pemimpinnya turut lantang memperjuang nasib penduduk Gaza. Dakwaan mengatakan mereka menghalang hantaran pro-Palestin juga ibarat lontaran idea di luar kotak. Tanpa berselindung, solidariti dengan rakyat Palestin disuarakan pemimpin parti menerusi pelbagai platform termasuk media sosial. Henti cipta keraguan, tamatkan naratif kebencian. Penyebaran fitnah adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. We'll be right back.